guys, assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni 21 hari bulan, hari Jumaat. Hari ni aku bercuti dan aku sekarang berada dekat kampung halaman aku. Sekarang aku bercadang nak bawa korang meninjau sedikit sebanyak tempat kelahiran aku, Teluk Intan. Alright, aku harap korang stay and enjoy dengan video yang aku akan sediakan nanti. Okay, yo. Memasuki kampung Sungai Durian. Kampung ni indah agak ni. Bagus gitu kampung dia ni kat sini. Okay, memasuki off-road. Okay, kalau laluan ni, kalau macam mountain bike ke, fat bike ke kan, memang selesa lah laluan dia. Ada masalah lah. Rasa cuma kalau pakai tayar yang kecil, size-size macam road bike tu, macam Goldie kan, agak derita sikit lah kan. Tapi korang nilai sendiri lah jenis pasir-pasir dia kan. Sebab jalan dia, jalan dia ni dia berbatu tapi ada pasir lah juga. Tak adalah batu kita betul besar-besar kan. Jenis-jenis kan. Jadi kalau setakat mountain bike, okey lah. Lagi pun tak jauh pun kalau ikut daripada Sungai Durian tadi tu. Untuk menempuh jalan ni dalam 4 km, 5 km je. Saya tak sampai. Cuma kalau diikut daripada Kampung Kerang tu, dia dalam 10 km lah jalan macam tu. Okey, jom kita terus ke JT. Okey, kita dah sampai ke JT Penambang Seberang. Sebelah seberang eh. Sebelah sana tu adalah Pekan Teluk Intan. Inilah dia JT Kampung Seberang. Kalau orang daripada Kampung Kerang, Jejawi kan, dia orang lagi prefer lah ikut sini kalau naik motor. JT Penambang Kampung Cina. Ini kawasan-kawasan, kawasan-kawasan dekat, dekat-dekat ni semua banyak Cina je banyak duduk. Tapi bila dah masuk dalam-dalam estate semua tu, sampai ke atas nanti, kampung orang Melayu lah. Macam biasalah, perkara yang aku tak suka lah, sampah sarap banyak ni kita tak boleh elak sebab manusia tu macam-macam kerenak. Ok, sebelah sana Pekan Teluk Intan ni adalah Sungai Perak. Banyak aktiviti perkapalan lah. Aku heran ni, uncle ni mana ni? Aku lapor ni, nak makan ni. Teluk Intan tanah airku. Asal Teluk Intan namanya Teluk Anson. Lepas tu berubah kepada Teluk Intan. Ada bersangkut paut dengan kisah seseorang nama Mak Intan. Aku pun tak apa sure. Ada dengar kata dia saudagar kain. Macam mana pun Teluk Intan ni sangat pesat lah. Berkembang dengan bagus lah. Kan? Cuma dia tak adalah mall macam dekat KL tu semua. Tapi still okay lah. Aku kalau dibagi pilihan, aku duduk KL ataupun duduk dekat kampung Teluk Intan ni, aku suka lagi duduk Teluk Intan ni sebab dia tenang. Boleh, boleh. Oh, iya. Dah, Angkal. Ada baik? Baik. Seorang 5 kupang, motor RM1. Tapi korang jangan risau lah, uncle ni akan tolong. Uncle ni akan tolong korang untuk loading motor atau bersekal. Hycam V6 6000cc. Macam tu dia punya bateri dia buat. Satu dia buat je kenanya.
sepi ha. Bau tak bau dia. Tengok. Tapi aku tak buat je tu. Nanti angka tu tolong tolak eh. Hilang langkah dalam sungai ni. Oh, sampai dah. Pulau Bangau. Lintan. Tapi kalau korang nak berjalan-jalan kat Lintan ni bersikal eh. Ni border ni bersikal ni. Oh, fat bike kat ni. Tayar besar ni. Tapi ni 20 inci tak aku. Aku pun tak tahu macam mana. Tapi kaedahnya scan tu right lah. Apa harga sewa? Ah, ni dia. Aku nak pergi cari benda yang boleh dimakan. Oh, lapar. Rumah kedai tu tak buka lagi ya. Oh, hari Jumaat dia cuti. Oh, aku teringat hari Jumaat kedai dia cuti. Cara condong untuk Lintan. Aku sebagai anak jati kat sini tak pernah naik benda ni. Tapi orang suka naik. Orang datang sini mesti datang ni naik. Nampak macam tinggi. Padahal ni tiga tingkat je ni. Nar condong, nar pisang. Satu kat Paris, satu kat Lintan. Satu lagi keunikan Perintan ni adalah ni Mestan Gani, tapi tutup. Oh, saya Jumaat dia tutup pun. Kerja-kerja mengorek pasir. Aduh, habis jadam. Assalamualaikum. Aku nak cerita korang sekolah pertama aku. Sekolah Kebangsaan Sultan Idris II. Ini aku sekolah sampai darjah darjah 3. Lepas tu aku pindah sekolah Kampung Bahagia pula. Wah, legend ni. Antara sekolah yang lama kat ah, dekat Tol Intan. Jabatan yang menghubungkan Pekan Tol Intan dengan Kampung Bahagia. Laluan ni basikal dan motor saja boleh lalu. Right, kita dah singgah. Jumpa tengok kawan kita kan. Oi, dia tidur. Apalah, tak ganggu lah. Balik lah.
Keindahan kampung mertuaku. Hehehehe.